Selangor. Selangor dalam hati saya sekarang. Piala Asia ni first time kita jumpa Mickey kan. So gol Mickey pun tercalon antara bakal gol terbaik kejohanan. Mickey, tengok undian pun tertinggi. Perasaan Mickey dengan support rakyat Malaysia undi Mickey tu. Ya, yeah, terima sekali. Alhamdulillah, Mickey sebagai seorang pemain memang amat teruja dan amat bangga. Memang tak sangka sebenarnya kan, kita daripada seorang pemain kampung, pemain yang kedil, pemain yang bukan nama yang besar kan, tapi tersenarai itu pun dah cukup besar untuk bagi Mickey. Apatah lagi di kalau Asia, kan? Di peringkat Asia, apatah lagi kalau kata ada rezeki untuk menang. Itu memori yang terindah untuk dalam hidup saya. Tapi apapun hasil daripada rakan-rakan saya juga kan, saya perlu mengucap terima kasih kepada rakan-rakan, kerana bola sepak ni satu pasukan. Kalau kita seorang, kita takkan pergi ke mana. Apa yang saya harap, terima kasih kepada rakyat Malaysia yang bertukar lumus sedang mengundi saya. Saya tak tahu undi itu sampai bila, tapi dalam apa yang saya dapat info, saya tengah leading. Saya tak letak satu harapan yang tinggi, tapi saya melihat tersenarai dalam 8 terbaik itu adalah satu anugerah untuk saya. Okay, saya tak sempat nak bertanya dengan Mickey keadaan masa nak menjaringkan gol tu. Semua player Korea expect Mickey akan buat cross, tapi Mickey terus shoot. Sebenarnya Mickey fikir apa masa tu? Ya, sebenarnya saya ingin membuat rebatan untuk awal permulaan tu. Tapi apabila saya lihat Kim Min Jae dah dekat dengan saya, so saya mahu tarik, tapi terkena kaki kanan saya, bola ke depan, dan saya buat satu tarik cutback dan buat satu curve lah. Tapi curve tu secara spontan, secara split second, saya pun tak ada berniat untuk membuat jaringan seperti itu. Tapi itulah rezeki. Saya hanya just pusing dan sepak je bola tu. Itulah rezeki ya. Dan orang anggap gol tu lah gol semangat rakyat Malaysia, gol yang buatkan rakyat Malaysia menangis juga, Mickey. Mickey, kalau bila tengok balik reaksi orang biasa Mickey skor tu macam mana? Ya, saya sampai ke hari ini masih melihat video saya menjadikan gol tu. Bukan saya nak rasa hebat ataupun sebagainya, tapi saya rasa benda ni unik sebenarnya kan. Kemahiran tak boleh beli dengan wang ringgit. Atas usaha kita sendiri, di mana kita berada, di mana Mickey berada sekarang, Mickey tak pernah sombong dengan orang kan. Tak pernah dengar lagi berita Faizal Halim sombong dengan orang. Tapi saya rasa ini satu anugerah yang besar untuk diri saya. Okay, Mickey, last kita jumpa dekat Faizal Halim Cup dulu. Masa tu Mickey belum ada jawapan tentang kontrak, dan sekarang Mickey dah bersama Selangor. Boleh share sikit apa faktor Mickey memilih untuk stay bersama Selangor? Selangor dalam hati saya sekarang. InsyaAllah saya takkan pergi ke mana selagi saya masih bertenaga untuk bermain untuk bersama pasukan Selangor. Untuk pihak side management, saya ucap terima kasih kan. Dia orang treat saya seperti anak dan seperti rakan kan. Tak ada antara, ya, yeah, saya player, tapi gap itu di antara kita bekerja itu memang sangat sangat rapat. Tapi saya sebagai player, saya tetap buat kerja saya sebagai player. Apa yang saya ingin katakan, pengurusan Selangor tak pernah duduk berdiam lah, kan. Dia ada planning untuk masa-masa yang akan datang. Itu yang membuat saya teruja. Bukan utama gaji. Ya, gaji penting, tapi utama kepuasan, keselesaan, dan saya rasa tenang di Selangor. Tak perlu fikir apa. Saya hanya turun padang dan menjuang untuk kelab saya, memberi satu orang kata persembahan yang terbaik untuk rakyat Selangor. Itu harapan saya, dan saya yakin pada tahun ini pasukan Selangor akan lebih baik pada tahun yang selepas. Saya yakin kita akan bagi saingan yang terbaik. Okay, soalan terakhir Mickey. Setiap liga ada dia punya rivalry, macam dekat Spanyol Barca dengan dengan Real Madrid. Kalau kat Malaysia, Selangor dengan JDT lah. So rivalry ni akan buatkan kedua-dua tim nak jadi lebih baik. Mickey tengok kebaikan rivalry antara Selangor dengan JDT macam mana? Pada saya, kita bukan pasukan yang hebat, tapi kita mencuba untuk menjadi yang terbaik dan yang terhebat. Dia berbeza dengan pasukan JDT. Pasukan JDT dia dah berada di atas. Dia perlu untuk mengekalkan itu. Pasukan Selangor tak ada tekanan. Kita akan buat yang terbaik untuk memberi saingan untuk pasukan JDT. Saya tak rasa gap terlalu jauh. Cuma kita perlu fokus setiap perlawanan, setiap minit bersama mereka.
Hmm.